Halo, assalamualaikum. Hari ini aku masak gulai tahu tomat hijau. Yang bahan-bahannya tahu goreng. Selanjutnya tomat hijau, lengkuas, serai, daun jeruk, daun salam, dan cabai rawit. Untuk bumbu berikutnya, siapkan gula garam, kaldu ayam, dan penyedap. Lada bubuk, kunyit bubuk, ketumbar bubuk. Tak lupa siapkan santan. Untuk bumbu halusnya, siapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah besar. Panaskan minyak goreng bumbu yang sudah kita haluskan. Kita tumis sampai baunya wangi. Masukkan semua pelengkapnya, lada bubuk, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Masukkan sekalian daun salam, serai, lengkuas, dan daun jeruk disuwir-suwir seperti ini. Setelah bumbunya matang dan berbau wangi seperti ini, tuang santannya. Setelah santan kita masukkan juga gula garam, penyedap, dan kaldu ayam. Setelah kuahnya sudah mendidih, masukkan tahu. Lalu masukkan cabai rawit utuh. Masukkan sekalian tomat yang sudah kita potong-potong seperti ini. Setelah kita masak dan sudah dicek rasanya, inilah gulai tahu tomat hijau. Siap untuk kita sajikan. Nah, sekarang saatnya untuk kita tuang ke piring saji. Baunya wangi, harum, menggugah selera. Setelah selesai semuanya kita tuang ke mangkok saji. Inilah gulai tahu tomat hijau bikinan saya hari ini. Masaknya sangat mudah, bahannya sangat simpel dan sangat murah. Tentunya teman-teman di rumah bisa mencobanya, memasak untuk keluarga di rumah. Sekian dulu video saya, jangan lupa like and subscribe, komen-komennya juga. Share pada sosial media teman-teman. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum.